Guys, kembali lagi di channel Chanow ya. Halo baru ya, selesai habis nge-live tadi. Hari ini kita mau ngapain ya? Guys, gue lagi ngetik dulu nih, jadi kita mau ngapain ya? Oh ya, mau ke rumah mak gue, guys. Eh, kenapa tadi udah masuk dalam genggam? Aku udah agak-agak curiga tuh bunyinya kayak begitu, kayak mobil balap gitu. Ngomongin, dibuka bang. Enggak, ini masih penyesuaian. Bilang aja anda malas bang, malas bekerja. Orang malas bekerja, mendingan dipecat-pecatin aja. Udah pusing saya lihat orang kayak gitu ya. Dia denger nih ya. Pusing saya guys, ini masih bicara soal masalah yang kemarin di kompling, masih nggak kelar dia. Ya udah, kita langsung masuk aja lah biar kita bisa langsung berangkat ke planet Pluto guys. Langsung, tapi kita masih cek dulu nih di dalam apa udah dibuka apa belum gitu kan. Kebanyakan perkara-perkara begini biasanya belum yang buka, adanya pengamen udah membuka diri pada keadaan hidup. Oke guys, kita mantap juga tuh. Kita yang jadi pengalaman dari kemarin-kemarin nggak jadi jari as. Ngomong aja lu gede lu. Benda terbahaya ini. Ini jangan pinjam bawa gitu, ada bahaya. Darah. Takut ya. Kayaknya dia habis. Eh buhau, pengen nih. Jadi kita bakalan langsung berangkat ke planet Pluto untuk berbelanja, hunting makanan baru, makanan yang berserat berkarbohidrat. Bahkan yang gue beli selalu berkarbohidrat biasanya. Let's go guys, kita berangkat dulu guys. Ayo tanda, ada dulu katanya. Dalam bahasa dan tetesan air mata si tante jika tidak diajak. Ini ngapain ini? Wow, tukang bakmi guys, itu pemiliknya ya, pemilik bakmi Ester Nasional ya. Mereka menjual bakmi skala nasional ya, sepanjang sejarah mereka paling banyak laku ya, sehari bisa dapat
sekitar 500 ribu loh, lumayan. 500 ribu itu udah bersih guys. Kalau lagi kotor, sama kotor-kotornya biasa bisa 2 juta, 3 juta guys. Mantap lah. Dia yang mantap, kenapa gue yang jadi nguap ya. Oke, okay, jadi kita ngomong-ngomong lagi di perjalanan ini. Masih ada sekitar ya 15 jam lagi lah mungkin lah sampai di planet itu guys. Masih jauh juga ya berarti. Nah, apa biasa kita jauh-jauhan. Oh, yang ngomong kalau misalkan mau KTM ini biasanya di sini guys, aku parkirnya nih. Tapi ini tumben nih guys, enggak bisa nih. Nah, bocil-bocil lu lihat tuh mau. Satu motor berapa orang ini? 6 orang. Bro, yang bener aja lu, Cil. Buset. Satu motor guys, 6 orang guys. Buset. Kemudian maju dulu udah dikit. Dikit guys. Motor 6 orang guys. Langsungin gua lagi nih, bocil nih. Gila. Ah. Satu motor 6 orang. Ini satu mobil satu orang. Duh. Kosong. Bingung enggak ngerti guys. Itulah letak pertemanan yang sangat sejati. Luar biasa. Sahabat yang diartikan oleh kita tarik dulu dah. Wow. Jalan ini bacot dan yang bagus. Yang bacot ternyata gak apa, kelar jalan kita dah. Let's go. Mana si abangnya? Oh, di belakang. Yang lagi bikin syuting video klip ya. Sampai tidur-tiduran. Iya. KTM dulu nih. Jualan pokoknya hari ini. Jualan guys. Oh, mbak-mbak itu ternyata ini guys. Sepertinya dia ini guys. Gangguan jiwa ya. Masa orang tadi lewat depannya guys. Ditendang guys. Maksudnya orang lain bukan saya. Saya kaget aja gitu kan. Ternyata dia gangguan jiwa ya. Orang-orang pernah ngeliatin dia ya. Tapi termasuk berani juga lu. Cewek berani-berani nendang-nendang cowok tadi. Dan cowoknya juga dudung juga ya, dengan ngapa-ngapain guys. Bisa kagak ada pembalasan atau apa gitu, atau dipeluk gitu, misalkan. Dipeluk gue. Nggak maksudnya, jangan yang enggak ya, maksudnya minimal itu cowok, maksudnya kayak responsibility-nya tuh harus ada gitu, on gitu. Ini on malah dia diem. Kalau aku mah, yang aku ketenang gitu guys, misalkan tarik langsung badannya langsung dipeluk guys. Kebetulan dia nggak ngituin saya guys, jadi aman lah ya. Saya nggak bakal ngituin orang juga, tenang aja sih sama orangnya. Slow down aja guys, kalau misalnya ada orang lagi stres kayak gitu. Mungkin cream tongnya dia lagi minus 95% mungkin guys. Atau mungkin KFT guys ya, udah modelis. Padahal aku denger, waktu itu terakhir dia donasi 10 juta US dollar guys. Itu atau setara dengan 170 miliar buat orang-orang berkebutuhan khusus dan cacat. Katanya ya guys ya, saya nggak tahu juga itu berita doang guys katanya ya.
malah dibanet dia. Si keriting emang kadang-kadang agak-agak kayak bakmi emang kepalanya. Kebetulan banyak agak cakep juga sih. Misalkan kayak gitu ya, ya udah peluk aja bang, jangan dan kasih udah jangan dikasih dilepas bang. Udah nanti anda pasti dicium sama dia. Ya. Asli asli. Saya angkot merah. Lu gila lu lock bola, lu bener-bener lu. Si Om lebih parah lagi. Kenapa sih kok yang berantem? Tunggu lagi ya katanya. Ntar tunggu ya kata dia. Ah? Tunggu lagi. Ini gimana ceritanya Om? Tahu tunggu karyawan saya dah. Udah, cepetan ya, bunyi aja lu. Ming, gue ikhlas dah, lu mau pulang gak? Gak pulang selalu dah. Dia udah mukanya si abangnya gitu. Mukanya abang bilang apa? Dia gak bilang, dia belum datang. Akhirnya dia yang mau disuruh datang lagi, dia aja kemarin kerjanya udah gak bener. Kalau udah kemarin kerjanya udah bener, kita gak usah datang lagi Om, di sini. Iya, lu bilang gak kita gak pulang nih, gara-gara begini. Terus dia bilang apa? Salah sendiri mau kesini, mati gak lu? Om disini tau jawab nih. Mesti gue datangin pokoknya. Om, gak bisa cara gini ya. Saya mesti, Om mesti tau gak pulangin uang saya. Gue gak mau tau, gue gak ikhlas uang gue. Diproses gue, ini lagi diproses sama orang Bang Mesir. Iya, gak mau tau lah. Gila lu doangan lu. Uang gue masuk ke lu, mobil gue jadi rusak. Si Mem. Ini ampun aduh mobil gue jadinya. Ini supir angkatnya mau dimasukin ke basement apa kita keluar sendiri? Keluar sendiri aja lah ya. Apa ya? Keluar mobilnya sendiri, nanti tinggal didorong aja. Enggak, abangnya aja suruh itu tarikin dari dalam. Goceng lu di sini lu. Kita emang keluar bisa? Bisa keluar doang mah. Ya udah. Ya bunyinya agak-agak kasar aja deh. Suruh abangnya aja dorongin aja lu. Wah, wah, wah. Big, big. Tuh, air tuh dipenuhi tuh. Ayo. Kecil begini, hati-hati. Bohong emang, kacau dia memang. Mas. Dah, keadaan kayak begini nih sudah malah asik ngebuang-buangin air orang. Bener-bener. Ya, bener-bener. Jelak net memang. Lu mau ben? Mencing gak? Kamu nanya. Licin tuh dia. Kamu belanjanya? Enggak sih, apa sih? Gua mau mati. Iya. Gua enggak mau. Itu lah, lu mau dibuang. Ntar berapa jam lagi lu disini? Masih lu mau dibuang. Ini buang aja lah, jangan lah. Mobilnya mana buang? Ada rendang gue nih. Udah ini deh. Cepat. Barang udah dikeluarin semua nih. Udah gak ada yang dianya. Kasir gak ada yang dianya gitu. Cepat. Yuk Ming. Lega lagi. Ada semua Ming. Lega lagi. Gila lu, gila lu. Ini ada gula nih, ada semut. Ada bondel. Cepat. Ming, gue kasih ada barang lagi. Pok karet po, mana pok karet po? Itu bohong ya lu ngapain sih lu? Air gitu lu mama lu goblok udah berak lu. Lu serem aja minyak gak bisa gara-gara lu. Karet-karet lu. Satu. Ya lu mana dulu ya lu? Dua. Ini karun. Ini minyak itu lagi di tangan, di tangan. Tadi, apa sih ini udah gue cabut ya? Bohong, demi murah. Cinta dulu, Mak. Bohong. Ini tisu tuh, Mak. Emak, tisu, Mak. Anu itu tisu-tisu dulu aja. Dia gila, anu, masih otaknya. Bohong, gimana caranya, Mak? Mak. Kok semua handphone-nya udah dimasukin, Bob? Hah? Semua tuh di WhatsApp. Kok sih lama banget sih, rumahnya? Let's go, guys. Maaf, apa? Gak ada sabunnya, udah gak ada. Itu ada sabunnya, itu yang cepat sama lo. Buhau jadi orang, gak jelas tuh. Let's go. Gak mau pulang, gue dibawa barang ya.
Oh ya, sandal kita udah bawa semua. Ini lemari yo kosong, ada isinya. Ini tujuannya ada telepon. Ada teleponnya. Oh, mungkin buat laporan ya. Eh, lu emang bayang sama dia, kalau hah? Eh, wow. Lu mau tarik? Lu bayang. Bawa ke sentral otomotif di situ tuh. Tadi udah nego sama dia. Sama dia siapa ya, cengol lo? Bongkar. Ini emang bongkar sama dia aja ya? Hmm? Kedekat semua. Lu langsung ngomongnya kemarin gope. Kalau katanya makannya sama aja, men. Kalau gope mendingan kita di Kemayoran lah. Eh, tadi minanya sama si Husein yang di dekat sono. Siapa? Berapa tuh, Kak? 27 lu. Nah, dia memang bawain mobil Grand Max-nya ke sini. Kayak buat ininya. Derek. Daihatsu. Enggak usah di derek. Jadi dia punya tenaga ahlinya nanti datang ke tempat kita. Sini. Iya. Gila. Dia memang itu. Dia uci. Mau lu. Gila banget. Ini buat ininya nih, ongkosnya nih. 834. Eh. Daihatsu mana? Ya itu lah, sama besar lah. Udah dari itu ke situ. Kata Ming, gimana ini si Boha udah telepon susah amat. Ayo lu. Kasih keputusan dong ya. Baterai gua habis tuh, goblok. Tadi kan yang ngantil gua. Oh yaudah, oh ya ada orang. Bahasa lu, bahasa di ini. Bahasa di kantoran begitu gua. Dia tak sopan lah. Ya kan gua bilang siap. Masker no, pakai no. Iya. Iya, apa? Keluar aja. Keluar aja. Gak kuncinya, itunya kartunya mana? Kartu ada 3, ada 2, woy, lo. Woy, mana? Woy, mana? Woy, jangan gitu, mana? Mau, gak mau, cepetan. Mana kartunya, mana lu? Balikin. Woy, jangan bohong, woy, lo. Mas, mari tinggalkan. Ini cepetan mana balikin. Mas, tunggu. Woi, lo. Tunggu ya. Ayo, Pak. Gak bener. SB. Bohau, mana lu bohau? Kartunya mana? Ntar jadi bolak balik ke sini lagi nanti nih. Kamu bisa sih, Kak? Kartunya mana? Enggak, kan ada di foto lu. Nanti lu dikiriin lu. Enggak lah. Bego ya? Orang yang begitu. Sama dia, sama si bohau. Woi, mana bohau? Jangan begitu, woi. Kartu lu harus dipakai lagi. Woi. Di. Nggak beres ya? Lu nggak beres sih, yang ikut-ikutan buat apa? Mana kartunya? Apa sih? Jangan usah lah! Jangan begitu, lu! Dih! Lu nggak usah dulu! Bukan! Masalahnya kartunya jangan dibawa pulang! Jangan aja, lu! Dih, kartunya dibawa pulang, nggak sudah kira. Dia mau pasang ini kali ya. Nggak muat, kok. Makanya kayaknya main parkir, lurus deh. Ya, bengkok-bengkok begini. Sisi RP nih, misalnya. Cepet lu itu lu, angkot lu lo. Biarin aja lah. Hah? Ya udah mana sini? Hah? Kartunya? Udah jalan dah, kartu mau lah. Goblok lu. Bukan soal apa, bohau. Nanti balik lagi ke sini. Ming balikin lagi, jadi kerjaan Ming lagi. Udah biarin aja, ntar nggak ada teleponin sama dia. Bukan dia ngeteleponin. Aduh, lu mah. Udah cepetan ke sana. Usah aja lu. Usah lu, gua kasih tahu. Lu emang demenan kena karma mulu lu kalau gua bilang. Apa yang ditinggal? Siapapun baru mau naik setelah bisa masuk ya. Ayo, Pak, buruan, Pak. Ayo naik. Lagian gimana sih? Terang, Pak. Lihat simpe masa depan apa? Cuma aja masker dipakai orang pakai masker. Aduh, itu gimana sih kaki bisa nyangkut? Kaki gue tuh kan. Nah lu bohau, lu sih kartu nggak dipulangin lu. Belum kenceng. Ini apa? Kaki. Apanya? Ditengkuknya. Lu bohau emang lu udah gua kasih tahu lu nggak percaya. Lu siapa?
perantaraan. Kalau kata si Om yang itu katanya takut playwheelnya doang katanya. Playwheelnya gimana Om? Playwheelnya takut jadi nggak main dia bilang. Kalau dipaksa. Kalau dipaksain jalan dia bilang. Playwheel apa? Enggak tahu, playwheel tanya sama omnya lah, dia yang bengkel mobil nanya gua. Iya juga sih. Nanya gua enggak masuk akal mah. Bengkel mobil mana? Kita mah iya-iya aja mau. Keluar. Itu di Jelambar. Udah kesitu. Dia emang mesti istirahat dulu kali mobilnya nih. Enggak bunyi dia. Itu juga nih. Tapi masih juga lu tuh bunyinya. Iya. Tapi enggak separah kemarin lu. Kemarin tuh iya lu. Aduh. Ini mah. Udah minta ini dia. Stroke ini namanya. Stroke ini mau mesti ganti mobilnya kali ya. Ganti apa, Mak? Emang kalau udah di atas 2 tahun 3 tahun wajar begitu. Ada aja yang masih dilihat. Si Melen lagi nungguin. Itu dia lagi nongkrong aja tuh di depan. Udah marah ntar nih pasti. Lu kelamaan banget sih lu. Kerja. Kerja lah harusnya lah. Masa enggak kerja gila enggak ada kerjaan kali lu kira. Pak, coba. Belangganan kemarin. Dia naik apa? Motor. Tadi saya mau masukin angkot saya, Bang. Kenapa? Mau masukin angkot, tapi kan katanya yang gratis cuma satu ya. Capek deh. Gak bisa gratis satu lagi, gak bisa ya. Gitu bang ya. Udah lu ngapain ambil kacisnya lagi. Ya ini gimana caranya bang, panas pelan please. Ini tadi lu gue ambil kacisnya lagi. Kacis apa orang gak ada yang bisa diambil. Orang gak bayar gak apa lu. Masa mau minta kacis lagi. Aduh capek-capek ini nge-print deh. Nomor 1808. Udah po, udah jangan dibahas yang kayak gitu lah. Yang 7 kamu. Inilah gimana apa. Jadi sampai tukang tadi bawa spray. Gimana sih gak bisa untuk kain. Guys tadi, hah? Bang, bilang dulu. Bang, kita bang, mau ini bang, mau ngederek, mau diderek, mobilnya mau diderek tuh ada di depan. Itu mobil angkot, saya mau diderek sama angkot soalnya mobil ini. Jadi mau lurus dulu, ya bang ya. Nanti kalau mundur nggak enak dia. Diarahkan. Ini buat masuk ini seharusnya. Ini yang merah. Iya ini dia nih, tuh ada si Pomen loh, lu lihat tuh. Yang bawa siapa? Itu bukan si Pomen, ya supir angkotnya lah, masa si Pomen yang bawa. Sableng juga dah. Helm saya gimana? Kita di belakang dia. Enggak usah lah. Helm saya lah. Kita bawa dah. Ini udah, jangan. Satu mah dari angkek punya. Udah, udah ngapain sih ngurusin itu? Mau ngambil otak-otak. Jangan. Apo diangkut? Ya boleh apo diangkut. Jangan, ngapain panas. Jangan berat. Ini berat juga. Oke, Bang. Bang, udah, Bang. Bang, udah, Bang. Ayo, pasangnya. Nanti gimana cara masangnya? Ayo bang, bantu bang. Matiin dulu ya. Ya, matiin. Ini gak boleh nyalain katanya. Melawan, dia ntar kalau orang mati dari tadi. Akses si Angel ngaco. Nah ini lu mendingan di depan aja lu. Berat mobilnya ntar. Keberatan gak? Kalau ada orang apa pindah aja orangnya ke depan? Apa? Pindah apa gimana orangnya? Abang tahu lah, saya keberatan. Otomotif lu ikutin aja. Bukan keberatan gak ini mobilnya? Pindahin aja orangnya. Orangnya kan? Mendingan orangnya pindah ke depan ya bang ya? Berat ya. Orangnya, takutnya berat kan ya mobilnya? Enggak. Apa orang di dalam? Orang di dalam. Rame bang, ada 2-4 orang. Oh, pindah aja. Siapa? Iya, pindah aja. Pindah. Apa-apa. Enggak bang. Ini yang bawa mobilnya? Enggak lah, gue si bapaknya tahu. Bapaknya tahu, bener. Tahu gak lu? Tahu lah. Sebelahnya sial ya pak ya? Sial tahu kan? Tahu dah. Iya lewat sial doang kan? Lewat sial. Di depannya lah. Mananya men? Mana? Hah? Yang buat narik men? Tahu. Lu jadi Google dong. Eh di YouTube. Wih. Di YouTube di mana? Buat tangkolannya, tangkolan mobil Sigra untuk diderek. Mana?
polanya. Mana bola angker di derek depan. Derek. Derek dari depan. Lokasinya di mana? Tentang pola. Iya. Sisi hidup aja jamnya. Iya, hidup aja. Oh, hidup aja enggak apa-apa emang. Iya lah, kalau sih berat lu, meremnya enggak benar. Ada, Pak? Ini angkat dia dari mana? Dari sini. Iyalah masuknya aja lo. Mir barang ya. Mana? Kenapa sih mau ngapain? Mau ngapain baru? Kalau antre lagi balik lagi. Pulang balik gitu. Jajah asik. Ada Pak. Ya dia mau ke bengkel emang. Mau anterin. Dari sini kan gitu. Oh ya udah tak ini kali Pak masih kali Pak iya nih iya ya benar masuknya begini modalnya. Oh dia masukin kemana nyangkolnya ini coba lihat nih udahin dong ini kali Pak masuk ke mana dalam kap sepa bisa tenang ada halodoc bukan kalau buat komplain kali ini nomornya. Nih. Ini pasang gitu, Bang. Pasang apa nih? Ini kan pasang ginian. Mana bisa? Ini coba lu lihat. Jadi model ini keluarnya modelnya jadi model tengkolan juga ya. Iyalah. Nah, dari situ bisa men. Oh, ya masalahnya ini ada tengkolannya.
Iya bang ya? Bisa tuh ya, coba. Tapi ini gak masuk. Gak masuk, bisa dia begini, modal saya tahu keluar. Ya dilari keluar aja bang. Keluar rumah ininya gak ada itu. Dalam. Apa bempernya? Kalau beli dulu ya? Toyota dulu. Toyota bisa ada. Toyota kan dia ada Toyota. Kita harus beli di Toyota dulu, Toyota udah atur kan sama ininya. Nah bemper kan dia dicopotin ini. Busa aku bener-bener. Ini ada ini, malah busa lu. Oh nggak ada bang. Oh apa bang, apa? Pak. Dia kan ada baut. Ada baut apa sih? Buka dulu rekamnya. Dari CV-nya kelihatan nggak? Kalem. Aneh. Kelihatan. Ini gimana ya, Pak? Apa kalau begini gimana? Bisa gue, baik. Sudah aja, tunggu. Iya. Ini nggak mau. Ayo, langsung ya. Kasih, Pak. Kemudian, Pak. Bisa aja. Ya, ya, jangan, ya. Jangan ya. Gak bisa. Sini paling. Cepat ya. Gak bisa juga ya. Gak bisa juga. Di dalam gak ada juga. Gak ada. Orang modern ya. Diket aja kali men, ada punya tali guys bapak. Diket terus ininya disambung. Ngerti ya men? Diket jadi disambung aja men. Apa aja? Tambang kali ya. Biar pakai tambang aja, diket. Memang disinilah letak-letak kita harus berpikir ya. Biasanya saya gak pernah mikir. Pikiran juga jadi guys. Ya udah tutup lah, jangan pakai dari sini lah, ini terlalu kasar ya. Mantap. Dari bawah aja tetap. Jadi ini diket pakai tali dia men, ini tali sebapak ada tali tuh. Ini nggak dari tambangnya dia, nanti kita pakai ini rantai kuat. Iya, tiga tarik. Ini kan jadi mana tuh? Dari sini kan bisa nembus men. Ini dari sini ini nembus. Iya, kan bisa. Ini pegang gede. Iya. Mau pakai tambang itu gede ya. Oh, tambang masih di sini. Sayap kayak kemana kayak, yang penting ya cari yang kuat aja. Di bawah kali tengah-tengah. Mau kenal pot? Jebol ya. Tambang putus ya. Ini nggak mau. Makanya beli ini. Mana men? Mau akhirnya belilah. Boleh. Hah? Ngomongnya sama si Rono. Harap. Ya. Jadi ini nggak jadi dipakai di sini. Ya.
nggak dapat produknya. Masih kuat bumper ini nggak lah. Pasti. Dari sini aja pak. Jangan. Kuat. Harus dicopot ya. Copot. Iya yang copot dan. Oh ini copot. Ya. Ini kan dia narikin beban berapa berapa ton men? Ini kan kerasi pak ya. Ini. Tapi kan pegangan men. Iya. Ya, pegangan dasinya yang kemana-mana. Kalau dengan pegangan kok bisa. Mau ke sebelah breaker. Apa tuh? Oh ya apa ya? Ya namanya Pak Cipul. Kenal, kenal. Udah banyak Pak, taruh di motor lagi dah. Hah? Itulah. Ada. Ini sudah terlalu motor. Ada bang. Let's go. Gak ada yang mau ikut sama cabang lu. Gak ada yang mau ikut sama cabang ini. Enggak, dari sentra otomotif. Kasih pinjam anda ya. Kita jalan-jalan cok. Iya mah. Ini sini dibacain cok. Iya. Mau lo dibacain ya? Udah naik gue. Masih ini orang ini dibacain ya. Oblen. Masih nyala. Netral aja jangan udah, masuk tinggi. Udah enggak masuk tinggi. Lalu lu nginjek rem doang. Ya udah. Lu belok mana ikutin setirnya gitu doang. Iya lah. Udah. Bentar. Pak, gue ikut lu ya. Lu salah lu kan ya? Oh, ada sih. Bentar, Bo. Udah pengen main turun-turun aja, Bo. Asli, udah kayak ini aja ya. Kepaja gitu. Si abang kenapa gak langsung belok kanan aja ya? Bang, kanan kali, Bang. Lah, ini kan belok kanan, kanan. Ini kan lurus. Ya. Bukan, ini kan posisinya ada di sebelah situ. Dia belok kanan dong, putar balik ke sini. Ini dia ngelot mana? Oh, emang langsung bisa belok kanan gitu? Iya bener. Del, pakai sungaman Del. Itu kali apa kan? Dia punya gitu. Yang muternya Citralen. Oh Citralen sono? Ya. Oh bukan sini? Citralen kiri dong, Stan. Masuk di. Malah. Komen udah kayak ini aja deh. Udah kayak lagi ngiringin mobil jenazah deh. Dis. Siapa kenapa enggak mau ke tengah ini ya? Oh, dia mau di pinggir aja deh. Jadi Bang, boleh Bang, pinggir aja Bang. Nunggu tadi udah susah jarak gua. Lu memang bohong lu benar-benar lu. Orang lagi ngurusin begini ya, orang lagi pada pusing, dia malah asik berenang. Ayo Ihwa. Oh, ke lantai 3 dulu. Iya lah. Dari kemarin. Lantai 3 dia malah. Bukan soal berenangnya, Po. Ini masalahnya ini belum kelar kan. Kalau ini udah beres sih dia mau berenang-berenang enggak apa-apa. Ini enggak beres lu. Dia berenang malah. Ini udah muter ke berapa kota ini? Gila bener-bener. Lu kira gampang lu nyari tahu bengkel yang mana nih yang bisa nih. Itu aja nih ngebanding-bandingin harga di sini apa ini ya? Ini apa ini ya? Udah penyaruh. Udah pernah dulu makanya tadi. Gila kali lu malah lu. Oke. Makanya enggak merasa berdosa. Nah, kita main kita ya udah kita ketemu. Apa? Iyalah, B01 dari rumah. Cabang gak sih? Yang kesian di cabang lah, dia yang direct kita. Lu bayangin lu berapa rame nih. Lu lihat lu berapa rame noh. Manusia semua nih depan belakang. Gak ada yang mau diangkut parah. Nah ini mobil sendiri semua. Bener-bener emang ya. Kacau. Kenapa? Iya gak bunyi. Karena yang masalahnya di koplingnya. Karena main pikir bakal bunyi nih kalau dikeluarin. Ya siapa? Ada sih. Teori itu menceritakan bahwa masa terinspirasi pada sebuah ada siomnya. Siomnya. Tunggu, tunggu karyawan saya dah yang datang dah. Lagi yang bayar juga setengah doang, tunggu seminggu lagi kalau enggak. Ya, lagi dimain-mainin lah kata Mei. Iya kan dari 8.5. Bukan soal gara-gara setelah.
gara-garanya ini nggak benar. Ming bilang, ini gimana om? Ya nanti karyawan saya datang baru dah, kata Ming. Ya karyawannya lagi yang udah nggak benar ngerjainnya suruh datang lagi. Cuma ntar disuruh keluar duit lagi aja. Kan lu nggak dengar kemarin kata dia apa? Kalau saya keluarin, saya bongkar lagi, situ mau bayar lagi dua kali. Wah, kalau udah kayak gini dimainin gua dah. Bohau kata Ming dah. Udah, Bang. Udah enggak usah lah. Dah. Saya capek, Bang, berdebat, Bang. Ming ngomong gitu, Po. Udah saya jalan dulu ya, Om ya. Makasih, Om, udah bantu-bantu kemarin. Udah Ming jalan, Po. Bayar parkir itu 3.000, 28 menit di situ. Hah? Kagak sendirilah. Masa nyelesain begini aja Ming masih sama dia? Atau di otak dia apa? Lu enggak bisa apa-apa dong tadi. Negosiasi enggak bisa. Ya enggak bisa. Jadi lu cuma bisa apa? Lu ngedumel doang. PHK ini sih, ya? Iya. Ya abang, gue mobilnya ngeradak rudul gini nih, gue ngerin. Tau bentar lagi tikungan, Bang. Orang pelan-pelan aja nih, Bang. Kata dia juga belum dapat sewa sih abangnya. Jadi sama-sama ke siapa. Harap maklum ya, kata abangnya. Dia juga belum dapat sewa nih katanya. Ya, kalau lu udah gitu masuk ke kamar kalau bisa buka pintu. Ya orang siapa harusnya 18.08 nih 07 lu mah ngaco. Gua mana tahu bego lu. Ya harusnya lu kasih ini dulu lah instruksi lah nih lantai sekian nomornya kenapa sekian. Salah udah salah berdua lu. 23. Eh gua turun nomor 18 udah. Udah nih. Turun sini agar nanti ke situ aja ke. Dia tahu turun emang dia. Cuman dia nempelin ke ibunya. Nggak bisa, yang satu lagi po, nggak bisa juga. Ya emang dari depan bang, pas lu nanyain gua bang. Musik nggak terang kalau. Siapa ngebut gua ini? Mantap bang, gua 30. Ya aku diem aja makanya, diem aja. Lama-lama ngelamun ya, makanya kakinya sekarang sakit lagi lu bohong gara-gara lu lagi. Ya lah, hah? Orang dia diam-diam aja tadi di kamar, aku ke kamarnya. Ya tapi kan ini dia pemikiran kemarin, gak ketemu cucunya. Mana nih? Kaki gue jadi sakit dah. Kan cucunya itu si Oma. Dia kakinya deh. Wuh, gila tuh kan dia ngamuk loh. Si Alia ngamuk, Alia. Alia jangan ngamuk-ngamuk, Alia. Tuh kan, kenapa ini abang? Ada WA cucunya tadi. Udah telepon kan sih, kamarnya. Udah kosong lagi. Alia kenapa, Alia? Cabut. Bang. Ya. Kurang kencang dia berarti. Kurang kencang. Ngeberuduk ya. Tuh di belakang masih. Turun lagi dia. Woi, kok bisa begitu, woi? Abangnya yang dia udah bilang saya Angel, terus tutup dia bangun. Ya bang, yang narik-narik mulu lagi ya. Gak boleh. Itu lagi macet ya bang. Udah Ming udah bilangin abangnya, dan dia ngebut-ngebut mulu sih abang. Emang belum dapat sewa bener bang, cuman bukan masalah belum dapat sewa, putus talinya ya kan, jadi ribet sendiri sih abang ntar. Iya loh, lampu doang soplen loh, gimana dia tetap peduli loh, bohau. Oh dia masa bodoh aja, dia mendingan meeting di kantornya. Meeting ngomongin hal yang gak jelas. Dia tinggal lo tadi lo. Tadi dia ngomong. Mau gua tinggal lo katanya. Kenapa lo tinggal lo?
Ini katanya mobilnya gimana lu katanya? Si bayi ngatin aku. Lah kok jadi aku? Emang ya jelas sama benar. Kamu kan juga cewek. Oh iya. Kedua, si borok amat. Ini juga balikan antara pasar atau memang benar enggak urus nih. Ini dari belakang. Ah, kok kok benar apa? Lah iya, enggak kuat apa kemarin. Dia pakai baju pramuka tuh ya ikut ekspor pramuka aja ya. Astaga, sekarang sudah. Tadi abangnya buka harga bego. Terus kata si Pomen gini ya. Enggak ada, ntar dulu dah. Enggak, malah min mulai dulu dari 30. 30 Bang. Terus langsung si Pomen ngomong cepet aja dah. Abangnya mikir sebentar langsung dia bilang ya udah cepet dah boleh dah. Dari 30 langsung ke cepet kan lumayan lu jauh. Dari pas gua bau-bau itu coy. Menang, bau kolam renang. Iya ya, bau kolam renang ya. Kaporit namanya. Bau air kaporit. Kok bisa, Jo? Ya iya lah, lu berenang. Kok bisa nempel gitu sih? Bisa lah, lu lama kan dari disitu? Iya. Ada 2 jaman lebih. Iya sih. Ada berenang. Lagi asik-asiknya malam berenang. Iya, ada temennya. Bukan soal ada temennya. Ini mobil belum selesai, wey. Malah ngurusin ini kolam renang. Bohau emang, lu itu menjaga kolam renang, lu bohau emang. Gila. Orang berenang tuh ada harinya, bohau. Ini lagi di sini dia malah asik nyari ke kolam berenang malah. Dia malah ngetok-ngetok pintu. Si Pomen yang godain si Bondel. Oh dia mau ceritanya mau jadi penjahat, Pomen. Woi, train handphone lu katanya. Itu lu bawa casan udah handphone. Dibawain. Sama siapa dibawain? Iya. Sama si Pomen? Iya. Handphone kemarin WA. Terus udah full sekarang? Udah, semuanya. Kalau giliran handphone ini kosong malah nih. Cuma 30%. Ini gak bener casannya. Mana ceritanya? Apa gak bener? Masa malah dicabut? Tuh, kenapa tuh? Iya. Baru minggir dulu. Gak abang. Abangnya. Main mau naik aja lu. Mau naik lagi. lagi ngederek nih bang. Lagi ngederek, lagi abangnya juga tawa-tawa di pinggir aja. Gua kagetnya tadi di sebelah kanan, dia ngapain lagi dia malah. Malah mencari perkara baru ya. Udah perkara lama gak kelar, perkara baru ya. Si abang malah mau nyari sewa lagi. Jangan, gak bisa. Kenapa abang gak tutup aja ya itunya ya. Pintunya itu tutup atuh bang. Iyalah banyak sewa bang emang. Emang B01 itu banyak kok yang nyariin kok. Kalau B2 juga banyak kok. Si Pomen masih di belakang aja lu, dia setia lu, dia nunggu aja lu. Gila lu. Pomen lu kasih berapa lu? Kasih kejupan kata Lolo. Udah kan, bagus. Hah? Jual dus lagi apa? Ngaco sendiri ini. Dikasih kecupan sama lo katanya dari belakang. Lucunya lagi si omnya, dia lupa mobilnya mobil apa ya, si om Akyongnya po, mobilnya mobil apa ya kemarin ya. Ini berasa lo geter-geter lo. Udah nyampe nih ya. Yeah. Nah, mantap.
Iya, bener bang. Kalian cabut, kalian cabutin bang. Lantainya balikin men. Oh, mantap guys. Selesai kita. Gak jadi dipakai lah. Lantainya ketemu. Iya, gak ada ini. Potongan. Udah sedikit kita kasih uang. Tadi ada yang mau naik ya bang ya? Kan? Banyak yang mau naik. Banyak yang mau naik, iya banyak. Kereta sama aja sih, cuman jalannya sempit emang. Angkotnya apa lagi udah gede kontainer ya, bang? Ini bang, ya, makasih. Maaf nih udah ngerepotin ya bang. Iya nggak apa-apa, biasa, biasa bang. Biasa sama teman-teman sendiri. Ya. Baut yang mana sih bang itu namanya bang? Yang kendor? Belum mana bang? Belum sana bang. Hah? Kendor. Kendor gak dipasang. Gak dipasang. Gara-gara apa gak habis ganti apa ya? Oli apa gimana? Bukan oli. Jadi gak teman. Outfit ini. Hilang apa hilang? Iya iya. Gak ada. Gak ada tau. Gak ada. Baru kemarin apa ya? Pasang. Pas. Ini nih. Gini. Bolong. Waduh. Bautnya ada yang nggak dipasang katanya. Gua tahu kan. Baut dekat mana bang bannya? Iya, ada di dekat ban. Ini belak kiri, di belak kanan jadi kendor. Jadi kendor. Buka. Nggak dipasang. Jadi pasang. Oh, jadi kita jutek. Enggak, bukan karena itu juga kali. Jalan kan otomatis kan main begini. Oh, iya. Mana tuh bang? Jadi prak. Buka juga. Gua ngarep dari mesin. Dari kopling. Ini kan bukan kopling. Oh, bukan kopling ya pak? Ya ibaratnya di bukan kopling. Aduh, gimana? Luar, di luar dong. Di luar. Ini dia ngomong nih. Tadi bapaknya ngeliat, lagi ngolong, ngerti ya? Itu yang lu lihat aja nih. Kopernya bunyi. Coba main. Tuh. Oke, main. Harusnya. Coba ngolong men. Mana nih baut orang sudah hilang mah? Besar sama dia. Sekarang benar ya? Ini juga bunyi mana pak? Oh, itu engine mounting ya? Iya, tuh. Oh, itu jadi bunyi tuh? Oh, itu yang engine mountingnya? Oh.
bunyi-bunyi. Iya. Itu masuk gigi bunyi. Ini harus kasih bau banget. Oh, gara-gara itu kali bunyi. Iya. Bang-bang ini doang. Oh. Terpasang juga enggak ada barangnya apa buat aku. Mau tuh yang panjang ya? Engine komplit tuh udah pasti itu, yakinnya Pak. Iya itu. Kalau kontennya ngomong dulu ya, bukan kopling. Bukan kopling. Bukan kopling. Bukan yang lepas. Tapi kan kalau main, kalau jalan kan dia. Oh, main-main ya. Oh, itu dulu pegangan mesin ya. Apa yang engine komplit harus mesin ya. Iya. Tapi kok bisa dilepas begitu, Bang? Jadi lupa. Enggak ada itu mah. Ya kelupaan kali ya. Enggak dipasang. Enggak dipasang, dia kelupaan. Kalau dia lu pasang kendor itu kan masih nempel sempotong. Cuma enggak ada sama sekali. Oh, jadi bunyi tuh yang mau pakai bunyi. Jadi kan ini. Jadi kalau kita lagi masuk gigi gitu, kalau masuk gigi buka. Tapi kan di gigi satu doang, Bang. Gigi ke gigi lain enggak bunyi. Makanya lah. Oh. Apa dia cara masangnya kali? Makanya saya bilang. Itu apa itu penyakitnya apa kan? Mesti dipelajari dulu, Bang. Apa ini penyakitnya? Ketemu sama dia. Mana Toro, mana dia? Iya, ketemu sama dia. Bapak, aku bisa bagian dia ikut motor, Toro. Tapi itu nggak ada. Bisa nggak dipakai? Tadi dia lihat kan dia ngolong nih. Ini kok main kan di sini, kan di sini ya? Berjalan ya? Kok? Sehari ini kok? Belum, kalau mau pasti nggak coba lihat dulu ya moldingnya katanya ini bagian kayak begini produk kanan ya itu mana di rumah juga ah ini yang mana apa itu di rumah itu dap iya dap belum yang pasang emang tau gak kan belum pasti tau gak lo ngapain lo belum pasti dipasang pasang itu kan ini di sini tadi ini di sini kita testing dulu yang nyetel ini sini yang ada yang itu ya duit po, nih duit nih, harus ini. Taruh di kantong. Nih ada kantong nih. Iya, ada benar iya. Komplain sedang memberikan komplain. Ayo rame-rame sini. Mana itu ya? Nanti di tempat dia kok jadi engine faultingnya hilang, beneran. Taruh. Oke, kembali lagi di channel Chanow ya. Halo Bara ya, saya habis nge-live tadi. Hari ini kita mau ngapain ya? Guys, gue lagi ngetik dulu jadi kita mau ngapain ya? Oh ya, mau ke rumah mak gue, guys. Eh, kenapa tadi udah masuk dalam genggam? Aku udah agak-agak curiga tuh bunyinya kayak begitu, kayak mobil balap gitu. Ngomongin dibuka bang enggak ini masih penyesuaian bilang aja anda males bang males bekerja orang males bekerja mendingan dipecat-pecatin aja udah pusing saya lihat orang kayak gitu ya denger nih ya pusing saya guys ini masih bicara soal masalah yang kemarin di kompling masih nggak kelar dia ya udah kita langsung masuk aja lah biar kita bisa langsung berangkat ke planet Pluto guys langsung tapi kita masih cek dulu nih di dalam apa udah dibuka apa belum gitu kan kebanyakan perkara begini biasanya belum yang buka adanya pengamen udah membuka diri pada keadaan hidup oke guys kita mantap dulu tuh kita jadi pengalaman dari kemarin nggak jadi jarias ngomong aja lu gede lu angkot merah lu gila lu lock bola lu bener-bener lu keren, si omnya keren. Lebih parah lagi apa sih kok tunggu yang sekian lagi ya katanya ntar tunggu ya kata dia tunggu lagi ini gimana ceritanya tahu tunggu karyawan saya dah udah cepetan lu bunyi aja lu nyalain lu ming mati ming lu bohau lu bohau lu bohau udah ntar lu pelan-pelan lu bunyinya lu orang jadi kepleset bisa-bisa pelan-pelan intinya
makan nasi, gak ada makan nih. Bener ya. Gila. Lu gila emang lu. Lu yang gila. Kenapa dia gak mau tanggung jawab singkongnya? Pulangin duitnya, menian. Gue mesti datangin mungkin nih, sialan dasar gue sih ributin nih. Lu datangin aja sana. Iya. Gue ikhlas dah lu, lu mau pulang gak pulang selalu dah. Dia udah mukanya si abangnya gitu. Mukanya abangnya bilang apa? Dia gak bilang, dia belum datang soalnya. Akhirnya dia yang mau disuruh datang lagi, dia aja kemarin kerjanya udah gak bener. Kalau dia kemarin kerjanya udah bener, kita gak usah datang lagi om, di sini. Iya. Lu bilang gak, kita gak pulang nih, gara-gara begini. Terus dia bilang apa? Salah sendiri mau ke sini. Mati gak lu? Om! Om, misalnya tanggung jawab nih. Mesti gue datangin pokoknya. Om! Gak bisa cara gini ya. Saya mesti, om mesti tanggung jawab, pulangin uang saya. Gue gak mau tahu, gue gak ikhlas uang gue. Proses gue, bener-bener lagi diproses sama orang Bang Mesir. Iya, gak mau tahu lah, gila lu doangan lu. Uang gue masuk ke lu, mobil gue jadi rusak. Si Bim, nyambur aja lu mobil gue jadinya. Ini supir angkatnya mau dimasukin ke basement apa kita keluar sendiri? Keluar sendiri aja lah ya. Apa ya? Keluar mobilnya sendiri, nanti tinggal didorong aja. Enggak, abangnya aja sih, itu tadi dari dalam. Goceng lu di sini lu. Kita bang bisa keluar doang mah. Ya udah. Ya bunyinya agak-agak kasar aja deh. Serabanya aja dorong ini aja lu. Dan. Wah, lah. Big. Tuh air tuh di sini tuh. Ayo. Kecil begini hati-hati. Bohong emang kalau kacau dia memang. Asmas. Udah ya, keadaan kayak begini nih susu dia malah asik ngebuang-buangin air orang tuh. Bener-bener. Ya benar. Jelak net memang. Lu mau ben. Mencing dia malah. Kemenangnya. Licin tuh gila. Ngomong aja ya. Enggak siapa sih? Iya. Bentar, berapa jam lagi lu di sini? Masih mau dibuang. Enggak tahu masih mau. Dibuang aja lah, jangan lah. Mau beli mana, Bu? Ada kandang gue. Udah nih, Bu. Ini barang udah dikeluarin semua nih. Enggak ada yang dia. Hasil enggak ada yang dia gitu. Cepat. Yoming. Lu gila. Ini ada semut. Ada model. Cepat. Ini bukan ada barang lagi. Kok karet mau mana? Kok karet mau? Itu bohong elu ngapain sih lu? Ah, gitu lah mama lu goblok udah berak lu. Lu sana mana minyak enggak bisa gara gitu. Karet mau. Ya lu mana dulu ya? Guys, jadi udah selesai. Thank you banget yang udah nonton sampai video kita sampai detik ini. Emang tadi kehidupan sini studio. Cinta gimana? Kok belum dapat nih freight-nya apa lagi pada padat atau gimana jadwal? Oh gitu. Iya. Emang enggak bisa pakai yang punya si itu? Si siapa namanya? Pak Ari. Bye.
Jadi di video kita kali ini sebenarnya aku nggak mau ngebahas ini, tapi aku agak rancu juga nggak ngebahas, guys. Ada salah satu usaha namanya Fajar Kreatif yang dia jual tuh bikin bingung, ya kan. Pertama baju seragam sekolah, jaket anak-anak, terus pokoknya talentanya berkaitan sama tukang jahitan, bordir dan semacamnya. Harusnya namanya Fajar Kreatif, artinya si Fajar ini memberikan dunia terang, aspirasi yang terang dalam dunia kreativitas anak bangsa. Harusnya kayak gitu ya. Ini kok malah bingung gitu loh, yang dijual kok malah nggak sesuai gitu sama harapan. Hah, heran. Guys, di sini makanannya semua pada habis. Pada nggak habis. Maksudnya, lihat tuh. Ada Indomie, ada kue tiaw, mie, kuming. Ada ini nasi goreng juga, nggak habis juga ya. Cuma yang benar-benar lapar cuma si Lolo doang, guys. Lihat tuh. Mie-nya habis, habis parah sih itu. Dia benar-benar kayak orang paling kelaparan di sini. Memang harus benar-benar lapar supaya kita benar-benar pengen makan gitu kan. Sehingga jadi makanan setidak enak apapun itu tetap habis, boy. Jangan kayak begini nih. Ini pada enggak habis semua nih. Kalau aku sih nyantai aja aku makannya, guys. Enggak pernah aku uber-uber. Soalnya uber-uber nanti muntah yang ada. Mana baksonya kayak gini lagi rasanya. Semantap. Kayaknya kuecelnya yang kurang, guys. Kurang rasa cinta kayaknya, bang. Apa ini? Lalu masuk tuh. Enggak usah digituin, masukin di kantong plastik aja. Masuk nasi sayur. Coba lihat deh. Di mangga lu nih. Ada apa? Ada apa lu? Ih! Kaget deh. Mama, ada itu, Pak. Apa tuh? Kamu bertanya-tanya. Itu apaan? Hah? Kamu bertanya-tanya? Itu dia maksudnya semedan tapi aku bisa lagi ngomong ya? Hah? Apa Husin lah? Ganteng. Ganteng dari gua sendiri. Aku nyolong-nyolong ke dia mulu. Iya. Ngapain lagi tuh nasinya? Udah apa? Enter yang paling tinggi nanti yang dikejar sama laler yang tadi loh. Yang paling tinggi. Ya lu enggak percaya, dia kan terbang, Del. Dia nyari yang paling tinggi di sini. Nah, lu. Enggak, aku pede.
Lu paling tinggi tadi. Nanti lu kena. Nanti Uber. Ler. Paler. Sangat ya. Sangat. Ini sikanya hewan apa? Orangnya tau gak? Lalat ya pasti. Sembarangan aja. Lalat ya. Aku lu. Lu kemarin lu cerita sama gua lu suka lalat tuh. Mungkin lu kemarin kayak gitu. Iya iyalah, masa enggak? Guys, jadi kita bakal naik-naik. Kenapa bakal jadi gitu? Kita bakal naik-naik ya, Kak. Kita bakal melewati gunung-gunung dan angkasa di sini. Mari kita menaik. Ini. Waduh, ada bapak-bapak guys. Kita turun dulu yuk. Aku bakal melompat dan 1, 2, 3. Kita bakal melewati ini lagi guys ya. Wow, apa tuh guys? Ini apa ya? Kok minta karet gua? Hah? Minta karet tuh gua ini, jangan lari. Tapi sakit juga. Main aja kemarin. Ah, minta karet dong. Karet? Iya, karet. Hah? Ngapain pakai foto-foto? Enggak. Ngapain dia paham? Enggak. Bocil. Bocil. Asyik ya. Wih, cok. Gua dikirain video call, cok. Iyalah. Video call ya? Masih. Hai. Video call dulu lah. Hai sayang. Ini. Bau. Dua plastik. Karet mana dua? Kamu nanya. Sendiri. Del, kamu nanya. Minta karet dong. Bang, minta karet bang. Oke, kamu nanya nih. Bang, gua nanya tadi karet mana? Karet enggak? Karet enggak? Karet enggak lu? Kantong plastik. Habis. Dia pakai saudara kembar. Oh iya, kembar. Kan lu baik banget sih lu sama gua. Lu tuh udah gua anggap seperti adik gua sendiri. Beneran. Adik gua sendiri beneran. Lu baik banget lu asli. Kita kan enggak pernah berantem ya. Iya. Gak pernah berantem, baik banget lu. Aduh, muncrat. Udah. Bude. Ya apaan lu? Lu kan kalau rugiin kan bakal mekar. Wah, itu baru kok bener kok dipisahin. Lu gua udah bilangin kan lu gimana. Jangan suka makan kalau enggak habis, jangan suka enggak dihabisin. Nah, ngerti enggak? Lu ngerti gak sih lu? Iya. Lu ngerti? Nah, ngerti lu. Diam, minta karet mamanya. Diam. Ala diam. Aku mau minta karet. Ya sana lu minta karet tuh. Di bawah lagi. Bang, ada karet enggak? Ada. Satu. Berapa? Satu. Kalau satu saya kasih, kalau 10 2.000. Enggak, satu aja. Iya. Kasih. Kita dapat karet, guys. Kenapa ya? Enggak dong. Bisa enggak jadi tumbuh. Kita bakal woi, katanya mau karet. Ini ngapain lu ke situ? Kok salah chat, guys? Bisa, guys. Minta apa lagi? Pulang. Plastik gua aja, atas. Mana, Bu? Siji. Itu tadi tuh masih banyak tuh sayurnya tuh. Gua bingung makan aja segitu pada enggak habis loh. Benar itu? 2.000. Itu sayur pada enggak habis, Bang. 2.000, Bang. Mahal. Lihat tuh, bok harganya 30.000. Udah itu aja, plastik gua. Nih, saya ditagi tuh berapa duit. Beli. Itu enak banget dong, Bang. Saya enggak, Bang. Hah? Di mana, Bang? Enak dong. Di colong gitu loh, enak. Jadi colong enak. Di mana? Sini. Nih. Yang ujung ya? Mana, mana? Di mana anakku? Di mana aku? Ayo, mari kita menaik-naik. Wow, pohon. Aduh, ada burungnya. Burung. Udah. Kita kembalikan dengan yang punya ya. Kamu namanya siapa? Siapa namamu? Udin. Udin. Udin, Udin Saputra. Iya.
Oh, Udin Saputra ya. Salam kenal ya. Aku Asep Saputra ya. Tahunya tak kembar dong. Oh, di sini dua. Tak kembar. Oh. Wah, halo. Jadi enggak sama. Hah? Enggak jadi ngomong. Ini sempit. Ambil sempit. Besok aku duduk di sini. Alay. Kok diliatin abang-abang? Gara-gara mau duduk di situ, pohon. Sangat-sangat tidak berfungsi. Bisa dipotong gak? Bisa dipotong. Aku gesok punya tidur. Kau tidur gak sih? Satu menit kemudian. Ah, ada satu menit ya guys. Bukti bangun. Woi. Ngapain woi? Mau lu makan ini ya? Sing. Oh, aku bakalan berubah menjadi ketewo ya. Satu dalam, satu, dua, tiga. Cui. Ini yang adalah akhir si ketewo yang paling sederhana. Aku dan ini temanku adalah nasi. Dan temanku satu lagi adalah sayang nasi goreng. Jatuh si adiknya. Makanya jangan lari-lari dek. Kasian juga adiknya nangis kan. Masuk video dek. Senyum dong. Jadi ngapain dek begitu. Gak usah ngeliatin gua begitu sih. Ketabok loh lama-lama. Lu menakutkan orang. Jahat lu. Bertabok gue. Jadinya mau ke situ. Dia bertemu ayahnya. Ini kasih gitu deh. Udah, ada orangnya. Kata-kata, aku takut. Dan dia yang makan kita. Siapa namamu? Di mana rumahmu? Oh, Tim. Di mana rumahmu? Di planet itu, bro. Ada foto. Oh, deket ya. Deket dari Hong Kong lu. Nyebrang, mau nyebrang. Oke, oke. Okay. Dari mana? Dari di bumi. Kita bisa nyebrang dari Antartika ya. Oh, di sini ya, dari sini. Kamu bertanya-tanya. Kenapa lewat Antartika? Model rambutnya model apa, Bang? Kamu bertanya-tanya, rambut aku ini model apa? Iya. Kamu bertanya-tanya. Iya. Kamu tercengang-cengang nanti kalau kamu tahu. Iya. Ya udah aku enggak kasih tahu ya. Enggak, aku enggak tercengang. Kamu jangan suka bertanya-tanya seperti itu. Kenapa? Maksudnya apa kamu bertanya? Kenapa? Enggak kenapa-napa, Cik. Iya. Tuh, udah. Udah, males. Dan coba nanya. Udah, namanya enggak seru, enggak mau nanya. Udah mendingan aku tidur lagi. Tidur beneran nih, guys. Tidur. Tunggu. Ini keturun. Antongin aja. Keturun. Bye. Keturun. Halo, guys. Ini bisa bawa emang ini. Oh. Bisa. Ini kantong nih. Bilangin tuh. Dek. Nasi goreng tuyut. Kantong sayur satu lagi dong. Kantong sayur buat taruh kecil tuh yang nggak habis.
minta ke situ. Ingat lu, lu beli injak apa enggak ke situ kok enggak ada lagi. Emang mana mau? Udah ini bakal buat itu, buat taruh itu sayur. Beli. Lu enggak belanja apa-apa tadi? Kapan tadi? Beli apaan kapan beli? Nih. Ini. Kita masukin. Wah bener lu, Ed. Dia beli lu, si cublung. Sini. Pegang ya. Awas. Nah. Dah. Awas, nah. Dikit lagi. Udah, Bo. Tangan bersih, guys. Mana nih? Mantap. Ingat ya. Ada. Aku masih semuanya di situ, kasih merah. Sudah ingatkan bisa. Ya lu jangan jahil dong, Del. Dibilangin enggak ada, enggak ada. Lu lihat ya, kenapa bapak lu tuh ya, Semedan. Ngapa lu? Enggak sih. Bilang duit apa gua? Duit apa gua? Semedannya. Apa lu? Lu mau ngajak itu doang. Gak jelas, mau bawa si itu. Ya, ya, gua bilang bapaknya dia ya. Semedan. Ini kandung nih. Ini kandung mah gak bakal bisa mana-mana ini. Gak bakal bisa ketinggalan sama dia. Dia begitu. Bu mau mana? Mau mana bu? Lah dia pergi guys. Simbanya sangat suka cita sekali ya. Heran aku guys, apa dia maksudnya terinspirasi dari mana kreatifnya gitu loh. Kan namanya baju seragam sekolah itu kan memang udah dari dulu stylenya, kalau nggak kotak-kotak abu-abu ya kan, putih kuning kuning apa kuning merah ya kan, putih kuning merah, kalau nggak baju olahraga guys, kalau nggak begitu itu di mana letak kreatifnya? Coba ngobrol sama si Pajarnya ya. Mana si Pajar nih? Tapi saya ngelihat dari tadi nih Pajar nggak ada, adanya si Pamu guys. Itu hidung kok mirip banget sama si Cenlung ya. Apa fungsinya hidung udah kayak bakso gitu ya? Mungkin fungsinya biar dia bisa gampang menjual bakso guys. Mungkin. Mungkin ya, mungkin aja nih. Gak tahu kita sih, kebenarannya gak tahu. Tapi yang pasti memang dia udah jualan bakso nih. Grand opening warung Pakmu, jualan bakso. Selamat. No, yang ngucapin selamat, kalau gak janji jiwa, Muxue. Dari Sawah Besar guys, jauh amat ya, The Boxing. Bisa begitu ya, saya baru tahu guys. Tapi yang saya masih bingung ini, kenapa Fajar Kreatif guys menjual seragam sekolah? Harusnya yang saya bilang tadi, media massa dah, minimal dah yang dia bikin harusnya ya kan, kreatif, dunia terang anak bangsa harusnya. Biar menyampaikan ide-ide yang super canggih gitu ya. Ini malah yang dijual ini loh, apa namanya? Apa ya tadi ya? Baju seragam guys, bingung aku guys. Ini si abang nih guys, dia doyan minum gak ya? Doyan lah ya mungkin ya. Ayo bang, mantap bang. Minum bang, pokoknya bang nanti bang kalau haus. Jangan guys, saya guys sampai kering tenggorokan gue guys tadi, ngepacot mulu. Saya kalau lagi di jalan ya ngeliatin orang tuh kan bergerak aktivitas tuh, kayak saya seneng aja gitu loh ngeliat ya kan. Wih di situ ada lapangan ya, seneng aja ngeliat kayak gitu guys. Tapi sebenarnya aslinya saya mah mager sebenarnya, mager banget saya ngeliat ini lagi gini ya. Tapi saya kadang-kadang suka muter-muter kepala saya.
sebenarnya apa sih dalam hidup ini yang harus kita kerjain setiap hari itu begitu aja guys. Apa sih, gimana sih caranya supaya kita ngerjain itu biar lebih sungguh-sungguh lagi. Iya, saya lagi mikir loh. Ini saya makanya belajar sama ibu-ibu, ya kan. Emang sih belajar nggak bisa dalam waktu yang singkat ya kan. Kayak kita ngeliatnya, udah jadi Alfa Midi. Nggak bisa kayak begitu bro, nggak bisa. Itu kalau belajar kayak begitu namanya jejak namanya, bukan otodidak, jejak namanya. Jadi kagak, jadi berjejak. Bingung aku. Kadang-kadang kayak gitu guys, yang terjadi sama hidup saya. Ini hidup saya guys. Nggak tahu hidup orang lain apakah dia kumpulan gas atau partikel-partikel lainnya menyatu menjadi tukang gorengan atau enggak ya. Tuh lihat tukang gorengan kan. Si kalau ngeliat tukang gorengan kayaknya asik aja deh. Ngadon total jadi aja gorengan. Dijual sama dia 1.001 guys, 1.001 sekarang. Kalau dulu gopay 1 guys. Kenapa jaket jadi kasih laporan harga ya? Dulu bener gopay 1 guys. Enak lagi dulu. Kalau sekarang kayak ada tambahan zat kimia ya. Udah beda. Rasanya sudah tidak murni lagi. Astaga bang. Ini orang bawa truk yang bener aja dong. Kayak orang pengen ini ya, pengen berantem dia. Tapi ini ada satu lagi guys, truk lagi berdemo ya. Demonstran. Apakah mereka ini ternyata aliran demonstrasi dari Monas yang kemarin jalan ke gedung MPR? We never know. Tidak tahu kita, tidak tahu guys. Kalau kita tahu, kita seba tahu. Kita dukun namanya guys. Tapi kita manusia biasa ya. Yang tak sempurna dan kayak kelapa. Ya benar sih, kayak kelapa kita tuh. Benar kan? Ini ngomong-ngomong jalannya agak cepet guys, karena apa? Karena aku lagi mau dengerin lagu sebenarnya, terus aku pause supaya aku bisa ngerekam dulu ya. Lagi menyalurkan isi kreativitas di kepala nih. Oke, mungkin begitu dulu aja lah ya video kita kali ini. Lanjut lagi nanti. Emang di kehidupan sini video. Bye bye. Karena lanjut lagi nanti. Yo guys, kembali lagi di channel Jahanal ya. Jadi di video kita hari ini, gua udah siapin beberapa kejutan guys ya buat si dia guys ya. Wait. Jadi kita udah maksudnya udah mikirin cukup mateng. Mantap banget ini si abang ngapain ngeliatin gua mulu bang. Sadar bang ini waktunya malam minggu bang. Malam minggu mati lampu, kesian deh lu. Baru pembukaan nih guys, ngomong-ngomong ya. Baru pembukaan nih, mau mundur nih guys, kita guys. Mantep. Saatnya kita mundur. Mantap. Oke kita maju. Bunyinya ini sangat merongrong sekali. Woi, senyum aja bro. Dah mantap. Alright, kita klakson dulu. Nice, ini aku keluarin guys. Apa yang aku udah siapin buat si dia. Aku udah tahu namanya guys. Namanya disembunyikan lah, jangan disebutin ya. Bahaya nih, karena ini masih tahap pendekatan. Mana tahu dia udah ada yang punya. Kalau udah ada yang punya, mana ya jadinya? Gak tau juga sih. Banyak kali nih. Ini udah kayak paket parcel guys. Ada bunganya, ada rambutan. Yang aku bingung kenapa ada rambutan ya. Gak tahu yang ada aja lah pokoknya di rumah guys. Udah disiapin pokoknya. Nah ini ngomong-ngomong di balik ini ada sendal guys. Sendal. Kenapa jadi ada sendal di sini bang? Nah aku udah setting ini biar ada sendalnya guys. Sengaja biar bagus gitu kan. Buat menapaki kehidupan yang baru. Asik. Sebenarnya ini sendalnya juga abis aku pakai kemarin seharian full guys. Jadi aku mau kasih ke dia. Kalau misalkan dia make sendal dari saya, seneng gak dia? Gak tau guys. Apalagi kita juga kan kenal juga belum terlalu deket ya. Ya udah kita coba dulu aja guys ya. Mana tahu dia suka ya kan. Dalamnya ini bagus banget dan aku cium sih ini wangi ya guys ya. Kalau aku cium nih guys ya. Gak tau aku cium dulu dan mantap. Semoga ciumanku ini nyampe ke dia guys. Wih, ciumannya nyampe. Ya pokoknya gitu lah ya. Kalau gak nyampe berarti kurang pemberiannya. Nanti kedepannya dilebihin lagi lah. Ya seperti itu guys. Ini kita review-review dulu nih guys. Guys aku ngelihat ada foto si Ulung guys. Tiba-tiba ada di sini guys. Gede kali lagi nih. Gak mau jangan berhenti menjadi orang baik. Siap Ulung siap. Mantap guys. Ketemu gak dapet yang ganteng? Hah? Masih ngeliat masa lalu aja ke belakang. Emang gak ada masa depan boh bersama duda yang terbaru. Poh.